Tak henti menangis, korban penembakan OTD berakhir tewas. Kiegos Evrodi, 32 tahun, menghembuskan napas terakhir Sabtu 28 Oktober 2023 malam. Warga lorong sepakat RT 16 Kelurahan 9, 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 itu sebelumnya kritis setelah ditembak orang tak dikenal. Sempat dilarikan ke rumah sakit Pertamina yang dirujuk dan dirawat di rumah sakit Bengkara. Seperti pantauan seripaku.com, terlihat suasana haru di rumah duka. Satu persatu kerabat, tetangga dan keluarga mendatangi rumah duka untuk mengucapkan turut berduka cita atas kepergian Rudi. Maimunah, ibu korban, masih terduduk lemah. Ia masih seakan tidak percaya semua ini yang terjadi. Duduk bersandar bersama keluarga dan tetangga saat jenazah hendak dimakamkan. Sekali-kali Maimunah memanggil nama anaknya Rudi dan meneteskan air mata. Saat membuat laporan ke polisi, Maimunah mengatakan ia tidak tahu persis kejadian. Yang ia tahu saat datang, Rudi sudah di rumah sakit dan terkena 3 tembakan. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan hingga kini masih dalam penyelidikan Satreskrim Reskrim Polrestabes Palembang. Pihaknya mengklaim identitas pelaku sudah didapat, namun untuk motif masih belum diketahui.